Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Barito Selatan, Hermanes, sangat mengapresiasi digelarnya rembuk stunting oleh pemerintah setempat. Masalah stunting masih menjadi perhatian secara nasional, begitu juga di Kabupaten Barito Selatan, sehingga perlu mendapatkan penanganan guna percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Barito Selatan, Hermanes, usai menghadiri pembukaan rembuk stunting yang bertempat di aula kantor Bapeda. Hermanes juga sangat menyambut baik atas digelarnya rembuk stunting oleh pemerintah. Menurutnya, rembuk stunting itu sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan penurunan dan pencegahan stunting di daerah itu. Dikatakan juga dengan dilaksanakannya rembuk stunting tersebut, diharapkan seluruh stakeholder dan instansi yang terkait agar bersinergi, dapat bersama-sama berbagi data untuk menyatukan gerakan dalam penanganan stunting ke depannya. Hermanes juga meminta kepada puskesmas terus menggalakkan kader-kader posyandu, lantaran posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus mampu memberikan edukasi dan mengarahkan masyarakat untuk memiliki pola pikir hidup sehat dan maju. Ketua Komisi 3 DPRD Barito Selatan juga mengharapkan dengan dilaksanakannya rembuk stunting tersebut dapat menemukan solusi ataupun output dalam penanganan dan pencegahan stunting di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut. Ada rembuk stunting yang dilakukan di Aula Bapeda, DPRD diundang, dan saya sebagai Komisi 3 menyambut baik dan saya hadir dalam penurunan ini. Jadi memang sudah jauh dari tahun-tahun berikutnya bahwa stunting sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi terkait dengan itu, makanya semua elemen terkait diundang. Dari tingkat desa, kecamatan, diundang semua, dinas-dinas terkait. Berkaitan dengan itu, harapan kami apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mengangkat orang tua asuh, pos-pos posyandu dijalankan dengan baik, memberikan makanan gizi bagi masyarakat di tingkat desa sampai di kabupaten berjalan dengan baik. Kemudian dari setelah ini DPRD. Di akhir rembuk stunting, Ketua Komisi 3 DPRD Hermanes turut membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dalam penanganan penurunan stunting di Barito Selatan. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan. Kemudian ke tahanan sana, dilanjutkan Makarta.